kan apa? Itu kami sudah mengerti, jangan Sekarang saya kasih tahu. Sekarang RU itu kamu tolak pegunungan saya. Kami itu keputusan Jakarta. Mas satu aja. Bapak, satu aja. Kamu tolak. Jakarta itu keputusan atau tidak ada di Jakarta. Saya aja. Kamu tolak. Bapak tidak punya siapa? Bapak tidak punya hak. Ini alasan.
Mahasiswa Yenan, saya punya kabupaten ini, dolar yang punya dia besok, kabupaten saya tetap turun dan otonomi jilid 2 saya tetap turun. Bapak, kami tahu aturan. Sebentar ini saya kerja demi orang terima. Saya kira pun belum bisa demi orang terima. Ini bendera merah putih cakar. Berjuang dan Belanda lawan setan. Bila saya kata itu, saya ngomong itu ke bendera. Ini Indonesia. Bila wilayah hukum Indonesia. Mau punya hukum dan bendera. Ini masih nol. Pengorbanan darah mengalir. Tahu dia lawan Jepang lawan Belanda. Goblok kamu. Setan kamu. Kurima belum tahu apa-apa. Ini dia menerokan. Sekarang ini saya tahu, Pak. Ya, justru kami. Ini kenapa bilang ini? Kami tidak bilang, kami tidak bilang. Kami tidak bilang. Sekarang ada apa? Sekarang ini pembakaran kita mau bicara, Pak. Indonesia putihnya lawan Belanda lawan Jepang. Telah menjual rakyat Papua. Ya, terima kasih. Saya lagi nggak yang terlebih ya. Khusus Kurima. Ya. Jadi, apa? Masyarakat yang terpengaruh. Ya. Kabupaten Pegunungan Cair ini sudah masuk dalam undang-undang. Ya. Bapak tidak punya hak untuk atur di sini. Ya. Satu. Ya. Yang kedua, ini kepentingan otonomi khusus yang kemarin seluruh masyarakat Papua, rakyat Papua telah mendolak otonomi khusus. Tapi Bapak mempengaruhi rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Cara khusus tidak boleh. Kami rakyat Papua sudah sedikit. Bapak tidak boleh atas yang benar-benar Papua. Pertemuan hari ini tidak boleh adakan. Kembali satu batang gua pikiran MO ke lawan warian. Apa kau ini waktu kau lihat? Stop! Terima kasih. Jadi kami kan para bapak bahwa hari ini pertemuan bapak. Bagaimana anak-anak silakan berbicara ya. Besok pasti akan kembali lagi duduk sama-sama. Kami punya hak bicara. Kami sayang tanah, kami sayang Kurima, kami punya hak bicara. Hari orang ini sudah ada tuan. Ya, saya ini sudah. Apa tempat kepala suku? Ya. Apa kepala desa di kabupaten? Ya. Sekarang Anda sebagai orang Kurima apa yang buat? Terbaik untuk demi Kurima apa yang buat? Mahasiswa yang saya bicara yang dilakukan. Mahasiswa belum bisa buat sesuatu. Mahasiswa dalam bidang Indonesia.
sama juga. Dan penting adalah yang kami bicara. Jadi hari ini sekarang kau potensi ngakulap, apa potensi tolak, apa potensi tolak, 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 masih luar bisa, bisa tidak ada ini kegiatan di sini. Kabupaten Bengkulu.